Hello guys, kita kembali lagi di Create Us Channel. So hari ini hari ketiga di Aceh, Indonesia. So sekarang kita berada di Museum Tsunami Aceh. So sinilah dia akan tunjuk peristiwa dan terjadinya tsunami itu sebelum dan selepas ke. Jadi kita akan tengok dulu apa yang ada dalam. Let's go. Ini adalah tiket untuk anda. Tiket pun sudah ada RM3,000 saja, murah. Dan ini untuk juru kamera. Yes. Baik. Dewasa RM3,000 memang bagus. Harga yang berpatutan untuk foreigner macam kita orang lah. So let's go. Tak sempat bawa, jadi helikopter polisi di Aceh tak sempat diorang bawa, jadi itulah, hancur habis. Nampak ni harga ni mungkin dalam 1 million kan ringgit, tak tahu, atau lebih. Ya, itulah dia punya apalah history. Apa ni, apa jenis apa. 26 Disember sempat lah. Okay guys, kita berada di lorong tsunami guys. Mari kita teruskan. Lorong tsunami. Ini mungkin kita dapat merasai suasananya. Sangat gelap guys. Basah-basah. Seperti berada di kenapa basah-basah? Feel bad. Ada air-air di dinding nih. Wih, habis. Ada kali sudah tidak ada di sini. Wih, masa-masa. Oke, kita sudah berjaya survive di Tsunami Valley. So sekarang kita akan tengok apakah yang ada di blok-blok oranye ini. Gambar rupanya. Mulabo, nama-nama tempat yang telah kena bencana tsunami. So Syam, apa ni Syam? Ini adalah gambar-gambar sebelum dan selepas kejadian tsunami itu. Sinilah gambar-gambar orang yang apalah dalam kesusahan cari keluarga. Inilah kejadian dia selepas tsunami itu. Nampaklah sedih macam lah. Hancur teruk. 2004 Bandar Aceh. Nampaklah. Sumur doa, Chamber of Blessing. Oh, jangan ke atas. Allah. Ini apa ni? Nama. Yang orang sudah yang dikenal pasti ya. Wish. Jadi sinilah tempat-tempat yang nama-nama yang dikenal pasti. Dan tempat ini dijadikan tempat apalah peringatan. Sini dong, yang lurus, yang lurus. Mana? Sini, lurus, sini. Sini, lurus.
Oh. Bentuk kapal. So guys, kita sekarang menuju ke ruang pamer exhibition room untuk tengok video-video dokumentari tsunami lah. Dengan ini tunjukkan wayang. Ah, tunjukkan wayang. Kita orang berada di ruang pamer. Sini memang tak boleh rakam sebab tujuh peristiwa-peristiwa yang ada pada tsunami time tu yang rakaman tak ada, jadi memang agak sensitif di sini. So apalah, tutup dulu je lah. Dia cerita karya-karya besar orang-orang yang buatnya. Penting sesuatu detail. Detail lah dia buat. Smart kan? Tu smart ya, ada orang-orang. Ini menggambarkan semangat yang telah didukung oleh rakyat Aceh kan Jam? Iya. Yeah. Tengok semua, semua ni karya. Semuanya adalah lukisan. Berada di tengah-tengah museum. Kalau kamu nampak bentuk bangunan museum ni, dia seakan-akan sebuah bot. Jadi inilah di tengah-tengah dia. Ya, yeah. Besar, luas, banyak hiasan. Tapi di luar-luar ni pun masih ada barang pameran seperti ini. Semua yang bekas-bekas. Sisaan tsunami Aceh guys. Batang dan akar pohon dan kepala lori ini guys. So itulah dia bagian tengah bangunan museum tsunami ini. Memang luas guys. Boleh tengok situ pun ada ruang lagi. Mungkin kalau hari Sabtu Ahad atau ada event-event, dorang akan buat sinilah. Penuh lah dekat sini. Sebab ruang dia memang sangat besar. Ruang museum ni. Tengok sini pun ada ruang lagi.
So inilah dia. Di sini mesti adalah tempat-tempat event. Juga ada stage. So Pak Isyam mungkin ada sedikit satu dua kata tentang museum ini. Apa yang Pak Isyam mau sampaikan? Kerana Pak Isyam sudah berada di stage, saya sebagai penonton lah. Pergi kena pergilah kalau melawat ke Aceh. Museum Aceh ni banyak peristiwa yang ditinggalkan semasa berlakunya tsunami dan selepas tsunami, dan ada juga gambar-gambar sebelum tsunami. Jadi ini ada satu peringatan untuk orang luar negara atau kita semua lah. Kita semua lah, siapa yang akan datang mau tahu lagi kan. Jadi sampai itu sajalah, memang apalah, terkesan lah. Dia terus cucuk di hati. Deep lah. Alright. So guys, itulah dia kita punya tour di Museum Tsunami Aceh. Jadi kalau suka video kreatif macam ni, jangan lupa like, subscribe dan komen. Peace out.